Oke, selamat pagi. Ketemu lagi di video Mas Drone di Robert Channel ya. Kali ini Mas Drone akan memberikan pengalaman ya tentang baterai ya. Baterai apa yang cocok buat remote ya. Jadi ada beberapa karakter ya menurut pengalaman ya. Kalau sepintas mungkin sama saja. Tapi di sini Mas Don akan memberikan apa ya, apa yang dirasakan daripada baterai ini ya. Di sini ada tiga baterai, tiga merek baterai ya, ada ABC, Tricell, ada baterai daripada Panasonic, dan ada baterai dari alkalin ya, alkalin. Oke, ini hanya menurut Mas Don, baterai ini ABC yang seperti ini, menurut Mas Don ini powernya kurang ya, tetapi dia punya endurance ya, endurance-nya dia lebih lama dan dia cocok untuk short range ya. Atau drone-drone indoor ya, tapi dia long endurance, dalam artian untuk para pemula yang mainnya masih nubruk-nubruk, masih jatuh-jatuh, butuh baterai yang awet ya. Biasa yang drone-drone toy grade, drone-drone awal belajar, pakainya baterai-baterai ini karena awet ini ya. Oke. Nah, kalau ini alkalin, baterai alkalin ini Mas Don pakai buat yang jenis-jenis yang butuh daya yang sangat responsif ya. Mas Don pakainya ini di drone-drone racing ya, atau drone-drone yang istilahnya ngebut-ngebut ya. Dia sangat responsif. Tetapi Mas Don pikir ini tidak seawet ABC ya, endurance-nya kurang. Jadi ini dia punya power ya, power dan lebih ke responsif ya. Ini untuk remote drone-drone racing Mas Don pakai ini ya, alkalin. Dan ini ada lagi, ini adalah baterai daripada Panasonic ya, Panasonic Evolta, ada tulisannya ya, Evolta. Nah, drone-drone seperti ini yang Mas Don rasakan ini paling cocok untuk apa ya, remote-remote drone aerial. Dia selain endurance-nya bagus, powernya pun bagus ya, tetapi arus listrik dari baterai ini tidak seresponsif alkalin ya. Tapi overall ini endurance dan ininya ya, powernya yang dikeluarkan dari ini arusnya cocok buat main aerial drone ya, Panasonic. Jadi ini untuk remote-remote aerial Mas Don pakai Panasonic Evolve. Ini buat yang racing atau mikro-mikro racing atau brushless ya, remote-nya pakai alkalin. Kalau yang ini, yang ABC, yang long endurance, tapi arusnya Mas Don rasa kurang ini ya. Tapi ini daya tahan, keawetan, harga ya, ini cocok untuk drone-drone pemula ya, seperti remote ini Mas Don pakai ABC ya. Ini JJR CX1, ini Sema X5C ya. Oke, itu ketiga baterai pandangan menurut Mas Don. Seperti itu Mas Don memakai baterai di remote-remote drone-nya. Salam terbang Mas Don Robes Channel.